wajib atas mukallaf, yakni atas setiap mukallaf. Kita kembali pada humilia muka 13. Wajib apanya? Mengetahui itu setengah daripada perkara yang diijmak ulama atasnya. Atas apa? Atas perkara. Bila ulama tu ijmak, sepakat sebulat suara. Kalau ittifaq tu dia panggil halus lagi. Supaya kita katanya istifaq antara syekh kepada syekh. Syekh Ramli masalan, Syekh Ibnu Hajar, sepakat dua tu. Itu halus. Adapun ijmak ni sebulat. Sepakat semua ulama atau ijmak. Bila orang ingkar kafir. Kedebes tak tu ulama ni. Bila dia ijmak, orang ingkar kafaro, kafir orang tu. Contoh semayel. Dia semayel lima ni, siapa berani ingkar? Sebab perkara tu ijmak. Sebulat seorang kata semayel ni adalah wajib atas tiap-tiap mukallaf. Siapa ingkar kafaro, kufur selalu dah. Ingkar kufur selalu. Sebabnya ijmak sebulat seorangnya gitu. Begitulah. Lalu tu mengenal Allah ni adalah perkara yang diijmak oleh Allah, oleh ulama. Sepakat ulama katanya wajib kenal Allah. Wajib kenal Allah. Katanya adanya, sedianya supaya kita huraikan usul lah. Baik. Bila ijmak tafriq, maka barang siapa mengingkarkan apa ingkar, tak percaya dak hati ingkar. Itu dia. Lah mana dengar taswir dia? Gapo ingkar? Lah nak ingkar. Dengan mengatakan apa dia kata? Kata ni serta i'tiqad pada dia. Lah mana tiada wajib, tak wajib diketahuikan akan dia, akan Allah. Tak wajib. Tak wajib. Kalau kata wajib pun kifayah misalnya. Tak ada tu. Wajib ain. Ada. Wajib kenal Allah tu ainan. Cukup semaya juga. Jawab dianya, maka jadi kafir lah ia. Ia barang siapa tu jadi kafir. Sebab sahabat dia ingkar perkara ijmak. Mana dalil kata wajib kenal Allah? Dalil Quran ada dana tu bila? Kalau dia tanya kita, mana dalil kata wajib kenal Allah? Mana dalil Al-Quran? Nak royak boleh tak? Royak boleh tak tadi? Gana? Awaluddin fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalil situ. Setengah daripadanya. Fa'lam, kalau kita dah baca. Qur'an tu annahu la ilaha illallah. Lepas hari dah masa ke. Tu fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendak yakin olehmu. Tahu mana yakin olehmu katanya tidak ada Tuhan melainkannya Allah. Bila jadi kehuraya panjang je. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan. Bukan Tuhan sembahan. Ya tak serupa dia. Kalau Tuhan. Tuhan. Tiada Tuhan. Tuhan dia panggil terjemah daripada mana? Kalau Tuhan, Rob. Kalau sembahan, ilah. Ya tak serupa dia. Rabb, alhamdulillah, Rabbi. Ya tak kata ilahi dah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ada, ya dua kan? Alhamdulillah, ilahil alamin. Hak mana kena dua tu? Hak kita nak baca hak mana tu bila Rabbi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun kita nak mengaku ni ilaha, la ilaha illallah. Apa ilaha? Mana sembahan. Tiada sembahan. Ya sebenar. Malaikatnya Allah ya adanya. Situ dah orang-orang bergaduh kaluk tu. Kaluk kan? Ilaha tu.
ya ya kita nak mengatik semua ni ya kira mudah-mudah ya tu. La ilaha illallah. Gapo? Allah satu. La ilaha illallah. Ha, Allah ada. Cuba tanya, cuba kita tanya kata hak kita nafi tu Tuhan mana? La ilaha tiada Tuhan, tiada tuan, tiada Tuhan, tiada sembahan. Hak kita menafi tu hak mana? Hak kita menidak dia hak mana? Tiada ni tidak Tuhan. Hak kita menafi tu hak mana? Situ saja kita main dia. Main dia supaya nak jadi lilik pun jadi lumak gitu ya. Hak mana tu ilah tu? Tiada Tuhan, tiada sembahan. Tiada Tuhan mana hak tiada? Hak hak kita menafi tu hak mana? Hak tak ada tu hak mana? Gimana? Hak tak ada. Ilah hak tak ada. Ilah hak mana tak ada? Masih Allah. Hak tak ada. Dia nak belik saja. Ya malah nak main gitu dia main belik ya. Gorak ni. Tiada Tuhan masih Allah gitu. Masih Allah mana selain daripada Allah. La ilaha tu mana? Mana sembahan. Tiada Tuhan. Tuhan mana hak tiada. Nisbah dengan hak yes. Tokong. Beralo. Tiada Tuhan beralo gitu. Nada ilah. Tiada Tuhan berat. Tiada Tuhan malaikat Allah. Hak kita tanyanya. Maknanya hak kita menidak tu hak mana? Hak kita kata tak ada Tuhan, Tuhan mana? Tak ada Tuhan lain. Hak mana Tuhan lain? Kau dulu malaikat Allah tak boleh ada. Hak kita menidak. Tak ada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan apa bisa? Agaknya pelik. Pak kita dah mengatik dah omong. Cabut gigi dah mengatik. La ilaha illallah. Ayah ni tak ada ni. Gimana? Ya tak ada payah ke dalam lain sikit. Kau tahu. Payah dah lah itu. Ya kalau kita kata gini, tak ada Tuhan. Beralo gitu. Tak ada apa ada. Tak ada Tuhan matahari ada. Bulan ada. Tokong ada. Ya. Tak ada Tuhan mereka. Tapi kita tanya Tuhan hak mana hak tak ada. Hak kita menidak tu hak mana? Kalau kita ada pakai Allah, saya apa dia? Malaikat Allah. Tak apa malaikat Allah ada. Hak tak ada tu hak mana? Malaikat Allah tu hak ada. Hak menidak mimpi tu hak mana? Saya apa habis malam ni? Hak tiada. Lalu tu dia panggil gapo? Istilah ilmu dia panggil gapo tu? Dia panggil menidak dengan makna kita royak hak tak ada, royak kata tak ada. Royak kata tak ada selain daripada Allah tu tak ada. Hak adanya Allah. Nak royak ke? Nak royak kata hak adanya Allah. Nak royak gitu. Tapi cara nak royak. Kalau kita kata gini, ilaha berhala bukan ilaha. Sebab ilaha ni al-mustaghni an kulli ma siwa. Al-mubtakiru ilah kullu ma ada tu makna ilah, tu makna ilahun sungguh. Kalau kita berhala bukan ilahun, bukan mula lah. Sebab ilahun ni apa? Yang terkaya daripada semua perkara berhajat ke dia. Itu ilahun tu cara nak royak kata hak ada sungguhnya Allah. Nak royak gitu sampai dia nak royak tak boleh tu. Itu dia. Nak royak katanya hak ada sungguh Allah.
Orang panggil isbat nafi. Bila kata isbat nafi tu orang panggil lebih kuat daripada kata Allahu maujud. Nak royak Allah jauh ada. Kalau Allahu maujudun, ia tak ada gitu. Allah ada. Ha, apa nak royak lagu mana? Allah Allah jua ada. Kena kata nafi dulu, patut isbat belakang. Baru tubik katanya Allah jauh ada. Allah jauh sia ada. Nak pergi tubik jauh tu payah. Cara nak susung dia. Sahabat dia besar sangat tu. Haa, tadi ada. Kena dah dia mahu royak tu. Kena lagu nak royak gitu dah, tapi payah nak royak. Nak royak payah pun kita terokat pun tiga tu. Haa, tadi ada. Sahabat tu masa kita duk ngatik tu kan. La ilaha illallah. Ha, Allah ada. Mana Allah jua yang ada hakiki. Allah jua yang dia hakiki. Jua sama jua jua jua. Kita panggil jo. Allah jo jua jo haja. Ha, ya jua ni besar ni. Mari pagi, mari sore jo. Mana tak ada sore habuk sama dengan kita. Cuma kita saja hak mari. Sore kita jo hak mari. Ha, tak apalah tu dah. Bela-bela bela-bela. Ha, sabit tak. Ha, tu nak ayat kata murih. Murih. Kalau mu tak redha dengan qada aku, Allah, aku ni hadis kursi. Man lam yarda bi qada'i. Siapa yang tak redha dengan qada aku. Ha, siapa tak redha dengan qada aku sebab aku dak beri kemu. Beri sakit, beri senang, beri susah, beri bala, beri gapo tu aku. Allah kata aku. Pas kalau mu tak redha dengan qada aku, mugi cari Tuhan lain pada aku. Gapo lagu tu? Murih. Ada ke tak lagi Tuhan lain pada aku? Tak ada dah. Apa dah tak ada dah? Kena redha lah. Aku wui kemung tu. Wui susah, wui sakit, wui uzur, wui tu, wui ni lah. Banyak orang tak setuju tak ke? Orang tak setuju dengan kita tadi. Tak ambuh, tapi kena redha lah. Tak ambuh, tak boleh kena nak. Aku uji je tu. Walanab luwannakum bisyai'in je minal khawf. Waljuk ke apa tu? Lapar. Lapar boleh-boleh puasa baru ni je. Imam Syafi'i tafsir ayat kata minal ju' je. Walanab luwannakum bisyai'in minal ju' hati. Minal khawfi wal ju' hati. Ju' tu lapar. Lapar ke apa? Lapar Ramadan. Imam Syafi'i tafsir kata ay sawmi Ramadan. Puasa Ramadan tu ju' lapar. Oh lapar baru ni deh. Lapar lagi. Dahga lagi. Puasa dahga lagi dengan baru ni dah. Dahga panah ni. Sobahlah. Aku uji je tu. Aku cuba je tu. Ha, tu nak ayat kata murih. Eh, supaya kita eh. Supaya kita murih ke anak eh. Anda berasa kata payah sangat. Ha, mungkin cari pok lain tak apa. Mungkin cari pok lain pada aku. Pok lain pada kita seorang yang pok dia. Nak ayat kata marah. Ha, murih. Cara kecek. Ha, dah tak reda. Tak sobat. Tak bala. Tak reda. Lagi cari tu hal lain pada aku. Lagi cari. Ada ke tak? Tak ada. Ha, tu yang lagu tu dah. Tu cara orang panggil apa tu. Balarah Allah Ta'ala marah kepada orang yang tidak redha dengan qada. Tak sabar di atas bala. Ha, tak ada. Ha, ambil tu redha. Alhamdulillah. Sekurang-kurang dah. Alhamdulillah. Kita naik kereta baik, naik motor baik, kita temu dengan orang belagu. Jadi baca gapo. Cuma kata berat sikit tu. Kalau mengikut nampak kereta tu, eh tuwek tu haruh dah tuwek. Bedi kita temu dengan orang belagak aksiden terbatas tu bedi baca gapo. Inna lillah wa inna atau mati dah hari tu dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai. Ayat dia kata berat, berat. Berat sikit tapi mati tak mati tak tahu tapi berat. Haruh dah nampak tengok kereta hancur. Tapi ada kereta hancur tu tak hancur dah. Ha, itu bapa saya baca gapo. Ha, bedi inna lillah. Ya kita selamat dia je belaga, kita tak apa, kita lalu alhamdulillah. Kelagu mana kita boleh ke nak baca alhamdulillah? Boleh hak bedi innalillah? Boleh, boleh alhamdulillahillazi afani kata masya-Allah. Ah, tengok tu. Ah, alhamdulillahillazi afani masya-Allah la ha, lagi boleh habis la haula wala. Tengok tu mimma btalaka bihi hada wa faddalani kasirin mimman khalaqa tafdila gitu. Ha, boleh boleh baca tu tak apa, tapi dengan syarat
baca alhamdulillah boleh dengan syarat jangan baca dengar, takut orang dengar. Dia mode susah hati kita alhamdulillah mujur tak kena kita. Oh mujur kena tahliah mana gitu. Ah tak boleh. Syarat kata boleh nak baca gitu. Syarat jangan berdegah, takut dia dengar menyakiti pula dah dia. Oh tak apa je tak kena tahliah. Boleh. Ha. Tu bi aku tu pula dah. Ah maka baca boleh tapi dengan syarat baca qoh. Boleh. Alhamdulillahillazi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Tapi tak ada nak baca dah. Dia tanya siapa gitu molah, siapa lah. Orang okay, mana dengar siapa? Lah mana gitu mok. Gitulah. Sampai kalau kita hari-hari tahu saya keluar ni, bawa berlaku bah tu, alhamdulillah. Kenapa ingat semua tu sebab kita dah lalu semua tu, berjalan semua. Ada kemalangi, ada gapo semua baca. Gitulah. Lebih kurang dia. Baik. Jadi nak royak kata jadi kafir nak orang yang ingkar tadi tu tak? Tak ada tu. Tak wajib kena Allah. Ijma'. Ya perkara ijma' ni ya lagu tu. Kalau tak ijma' tak apa ni. Mung kata wajib aku tak. Tak apa tu. Misal semaya witir. Semaya witir ni wajib tak? Wajib tak tu bila semaya witir? Boleh tak puasa? Mazhab kita? Tak. Tak wajib. Boleh puasa? Mazhab kita lah mana boleh puasa. Wajib tak? Tak juga. Tak juga. Mazhab mana wajib semaya witir? Lah, Hanafi, Maliki. Tu dia, hak dia kata wajib. Hak kita tak wajib. Tu panggil khilaf. Bila khilaf kita kata mana? Tak wajib semaya witir. Tak apa. Sebab dia tak ada ijma' kata wajib. Semaya raya wajib ala mazhabil imam Hanafi. Hanafi kata wajib semaya idain, wajib semaya raya. Tak wajib apa pasalli tu. Belagi semaya raya adha, hak tu cacing. Pasalli li rabbika wanhad. Musmayalah Tuhan kata. Aku beri sebuah sungai kamu. Aku beri kamu sebuah sungai. Sungai pula tebing dia terpermata. Air dia lebih putih daripada susu, manis lebih pada apa? Nisai madu. Hatu inna a'tainaka al-kausar. Bila aku widah kamu inna a'tainaka al-kausar, fasalli, maka semayalah. Dua rakaat. Semaya apa? Adha. Semaya raya kurban. Fasal wajib indah Hanafi. Setuju. Wajib semaya raya. Pah gerbeh wajib one hat hatu dan semelah wajib semaya raya one hat dan semelah wajib dua tu semaya raya apa wajib semelah apa wajib. Itu mazhab Hanafi. Ada pun mazhab kita Syafi'i sunat ya. Sunat ya gerbeh. Gerbeh sunat ya. Tu dia semaya raya sunat ya, tak semaya tak apa. Tu dia dah. Kalau gitu, kalau kita nak royak kata sunat pun tak ada apa. Ada kamu katakan sunat, bagaimana mazhab kita sunat. Kalau nak kata wajib, boleh. Dengan hak kita, dengan mazhab kita Syafi'i, dia kata sunat hak kita. Hak dia wajib. Bukan fardu, wajib. Sebab dia panggil dalil suku sakat. Dia gini, semaya hak lima tu fardu. Ada puak hawite ni wajib. Raya wajib. Raya wajib suku. Wajib suku sakat. Bukan perdu. Dia ada beza hak dia. Wajib dengan perdu. Dia ada beza. Hak dia kata wajib, hak kita muakkadah. Sunat muakkadah. Sahabat itulah. Jadi besar sangat tu semaya raya tu. Tengok. Setengah-setengah dia pergi ni. Kalau tak semaya raya, pahala puasa tergantung. Mu'allakum bainas sama'i wal ardi. Tapi hadis tu qala kila mung gitu ke gini. Makna pahala puasa tu duk gantung antara langit dengan bumi. Tengok siapa dikeluarkan zakat fitrah. Kalau tak keluar zakat fitrah, masalah puasa kita. Sebab tu wajib keluar zakat fitrah. Maka hok kata gantung jelah mana. Tak kalau orang tak
Orang tak ada. Ha, tak ada tak apa. Gitu. Tak ada tak apa. Tak ada apa. Tak ada tak ada nak keluar. Ada ke tak ada? Ada ada. Orang telefon mari dah. Ha, orang telefon mari tu dia royak lepas dah. Kalau dia royak belum kita nak tolong dia lah. Sekadar berah terah boleh hui lah. Tapi dia royak lepas. Dia kata gini babo, kemarin dulu raya. Lepas tu saya nak keluar tak boleh zakat sebab saya tak ada. Duit pun tak ada, beras pun tak ada. Lepas tu hari ni saya ada, dia kata gitu. Bila ada hari ni kena qada kedak. Ha, tu tempat nak. Oh, mau saya, saya ke dia ni. Saya betul kata dia ni pergi royak lepas dah. Cuba royak hari tu atau malam tu, tak apa kita tolong dah. Ha, boleh tolong lah qada tu. Tu nak apa kau ni? Apa kau? Yalah. Eh? Lapai. Ha, lapai. Tu. Ha, ada ada orang tak kuasa ada. Oh, kita tak berasa kata tak ada. Ada. Ha, tak ingatlah orang mana tu. Tak ingatlah. Hmm, dia tanya masalah kata dia tak ada tu. Ha, dua dia tanya. Soal tu anak dia ramah terlupa. Tak habis, tak habis. Hmm, tak habis. Boy isak lusa. Ha, ada seorang lagi tak ada keluar zakat fitrah. Apa? Terlupa bila tak habis. Boleh ramah benar kali. Apa nak buatlah ana? Qada bayar lagi. Sebab dia kuasa hari tu. Dia kuasa hari tu tu. Tapi terlupa. Bila tak habis, tinggal juga. Kita tak tahu bucu mana, tak tahu anak dia. Ha tu wajib kena qadaan selalu. Wajib qada selalu. Hmm. Eh? Ha dulu dah lah sebab dia tak kuasa. Ha tu tekah tu. Hmm. Ha malam tu. Ha malam raya lepas tu hari Isyak ke. Ha dah dah. Ha dah dah. Hmm. Sabit kalau kita tak khir zakat fitrah lepas pada hari tu, haram. Lepas pada semaya tak apa lagi, tapi tak comel dah. Tak comel dah. Ya semaya raya ni besar. Ha. Nabi kata, siapa yang keluar sebelum pada semaya, itulah zakat yang diterimakan. Siapa yang keluar lepas semaya masalah. Ha, maka sedekahlah daripada sedekah. Ha, jadi masalah besar tu. Semaya tu besar, semaya raya tu besar. Makna kita nak sedekah zakat fitrah sebelum semaya raya. Hak molek benar bibik tu bibik pada rumah juga jumpa wui saja. Zakat abdan, bukan zakat ni, bukan zakat harta, zakat abdan. Afdal kita wui sendiri. Ha, tu jadi dah. Ha gitu. Bis, anak ayat hak hak khilaf. Zakat semaya witir khilaf, semaya raya khilaf. Ha, wajib tak wajib, wajib tak wajib. Zakat fitrah tu pun. Ada lagi hak mengata tak wajib, tapi doailah. Ha, tu dia dah. Ha, habis takat tu. Sebagai dia musapi. Orang dia musapi, 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 boleh puasa. Dia kuasa puasa tapi dia musapi. Orang musapi ni pemangka nafi apa? Pemangka na maridan au ala safarin wa iddatu min ayamin ukhra. Dia musapi. Sapi terbelung pada raya lah. Eh, belum pada puasa lagi. Sapi habis boleh. Habis boleh. Tak ada nak puasa. Bukan tak ada sangat dah. Ya, ya, ya ke apa? Ya musapi. Orang okay, musapi harus tinggal puasa. Lepas tu, dia mati pada hari raya. Ha, wedding. Mati pada hari raya. Tak nak buat lana dah. Kena qada ganti dah dah. Kena bayar beras dah. Ia nak qada raya. Nak qada lepas ada Isyak ke, nak qada lah. Lepas ada hari ni raya, Isyak nak qada. Mati hari raya. Lepas tu 30 hari dia tak puasa ataupun 29 lah anak tu ilah dia. Ha, lepas dia lepas kena bayar tak? Tak kena bayar tak? Bayar pun dia orang kuasa. Hak kena bayar pidiah ni orang tak agak, orang tua nak puasa tak boleh bayar siapa hari. Dia bukan tua lah, dia nak puasa, dia nak bayar lepas kelik ni, tapi tak ada siapa. Ha tu sulit ke salah? Sulit dengan kita lah. Ha gitu. Ha. Ha hadap kena habis kita ni biasa tak bayar tadi. Sungai lama lepas dalam deh, sawah dekat dah, dah hijau, tak ada puasa. Ha tu tak ada. Ha tu mati kena bayar tu. Ha kalau jika lagu tu lah. Ha tak apa. Bayar apa lagi dah. Ha tak leh. Dia kuasa tu. Hmm, dia kuasa. Dia tak ada nak tak ada nak tak ada nak puasa. Dia mati tu. Ha dia tak ada qada. Ha dekat. Ha, sebab dia ada faedah tu min ayamin ukhra. Kena bila semula lepas dari raya. Tak ada nak bila puak mati hari raya. Dia makan tapai campur dengan kolam nama mati.
jadi ada. Oh, dia poso tu semayang dia pula. Jadi sulit sikit masalah tu. Gitulah. Gitu. Ya banyak benda hak sulit tapi nak royak tu orang panggil. Kadang-kadang kena cuma juga. Kena cuma juga nak royak. Ada sebutlah kita tapi kena cuma juga cara nak royak. Ha, ya ada. Supa jinan buta. Jinan buta. Ada hak ulama kata boleh pala. Tolong. Ha, tolong kau nak? Tolong jinan buta. Ha, tolong ambil bini kita ustaz. Tolong ambil. Nikah duduk dengan dia. Lepas tu ikut demo, faham ambil situ. Ha, ya. Ha, tu apa nak kata nikah jinan buta lagu tu. Ada ulama mengatakan tolong lah. Ha, boleh pala tolong. Tapi nak buka biasanya tak boleh. Pedah habis. Tolong ambil mana biasanya tu. Ha, habis sebab kerana ia mengingkarkan ijma'. So lagi pula mengingkarkan ada Tuhan. Ha, tak ada Tuhan mana boleh, tak ada Tuhan. Ada ke tak ada Tuhan? Orang zaman-zaman sahabat, orang salafi soleh dulu dah. Ha, orang tanya dia, mengenal dah, kata ada Allah. Dia buat guna. Kalau aku nak banyak tak boleh. Kalau aku tak ambuh, banyak boleh. Kalau aku nak banyak tak boleh. Kalau aku tak ambuh, nak tolak tak boleh. Tu ada Tuhan. Dia tengok tu tadi. Perak, lakuh perak. Kita tak ada nak kira tu. Mana dalil kata ada Allah. Banyak kita nak tak boleh. Banyak kita tak ambuh. Apa? Nak lari tak boleh. Lari tak lepas. Boleh juga. Kena juga. Tak ambuh. Kena juga. Tu dalil kata ada Tuhan ada berihan kita ni. Haa. Dia pusing kau tu. Kenapa? Kena. Eh? Kena dah. Tu orang-orang dulu. Sebelum kita Zahrah. Kita ahlah. Kita Zahrah tu muriah kita ada baca tu. Di soal dia kata manakah dalil yang menunjuk kata ada Allah. Dalilnya ya aku nak berapa banyak tak boleh, ya aku tak say berapa banyak aku nak tolak tak boleh. Tu dalil kata ada Allah. Ha, tu dia. Ha, macam-macam lah ada-ada yang tengah utar. Ada tengah utar mana dalil kata ada Allah tu tengah utar bunyi hina tak, tapi kiraannya berapa utar boleh ada, tengah boleh ada ke kalau ibu tak ada. Haa, tak boleh ada, kena ada ibu baru ada tahi. Apa kita ni? Tak kira Allah tak ada, kita ada. Ada lah. Haa, dia tahi utar je. Haa, habis kalau kita kira semua ada hikmah belakang. Tahi utar, tahi lembu kata kita. Masa tu tahi utar zaman tu, masa tu. Haa, ketika tu. Haa, tahi lembu pun tak puas. Apa saya? Haa, tu dia. Ada sore tu, dia kata, ada kitab tu. Dia kata, lilin dengan Malaysia tak capu. Madu lah. Misal madu eh. Hak ni misal. Hak ni lilin. Kulut tak campur dua. Tu dari kata ada tuai, ada cara. Hak ni lilin. Tu dia. Hak ni madu. Tu dia. Haa. Habis kata. Jadi mana perhatian tu? Katanya, mesti kena ada Allah. Sahabat Tuhan kata, ada syak lagi kau. Afillahi syakun. Ada kau. Pada ada Allah tu eh. Syak lagi kau. Tak dah lah. Kalau syak kafir selalu kan. Tak ada syak. Sorry habuk. Dah dah ya. Tak ada. Habis. Ikan-ikan ada tu eh. Kerana ada itu setengah daripada sifat yang 20. Itu ada. Berartinya tidak boleh kata Tuhan ada. Tidak. Ha? Tak boleh kata Tuhan ada punah lalu kan. Sekejap. Dan sebagainya supanya supa dengan ada tak boleh kata tu has dia punah kali. Ha, dah nafi ke tadi nafi ijmak eh. Ha, tu dia nafi ijmak punah lalu dah. Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu orang kafir wal iyaza billah. Orang kafir ya ahli Mekah zaman tu pun dia mengaku tadi, tapi dia mengaku mul, dia mengaku betul Rob yang ngaku betul ilah dia tak lah. Sembah dia sembah berhala. Orang tanya dia mengaku Rob Allah. La yakulun Allah. Ha, dia kata gitu. Mesti mereka jawab kata Allah. Bila kau tanya Muhammad siapa kau yang mengadakan langit bumi gitu, dia kata Allah. Tapi dia sembah, dia sembah mungkalan. Mungkalan. Ha, dia sembah siapa tak ilah? Sembah patung dah. Ha, semua patut. Sebab tu orang panggil musyrik ya qasi. Allah sekiat. Berhala sekiat. Musyrik nama dia. Ya syirik.
supaya kita hunsuan dalam demo sejuta, kita sejuta bagi dua. Projek kita 2 juta, sejuta seorang. Musyrik orang okay, tu. Kosi, kosi nego dia. Lepas tu orang Mekah sampai dulu, Allah sekiat. Allah apa? Lepas tu berhala sekiat. Dia sembah berhala. Lepas tu bila orang tanya, mu sembah siapa? Sembah Allah. Tapi berhala mendekat ke Allah. Ha gitu. Sembah, sembah Allah. Hakikat sembah Allah. Zahir berhala. Sembah berhala, mana berhala ni lah nak mendekat aku kepada Allah. Jadi pada hakikat sembah siapa? Sembah Allah. Ha, sabit tu orang duk murih tawassul je. Tawassul. Orang duk murih ya, tak bila tawassul boleh tak? Ha, kita pergi kepada kubur orang soleh. Kubur orang soleh, kubur awliya, kubur gapo. Ha, dia kubur Syekh Daud di Taif, kubur Ibnu Abbas di Taif ni. Bila kita pergi, kita katanya. Masa tak bila pergi mula, bila tawassul lagu mana? Pergi di Taif itu eh. Eh? Tak ada pergi, tak ada pergi di Taif. Haa, bila dia pergi tu, lagu mana di Taif? Ada pergi lagi? Oh, tak ada pergi lagi di, tak ada pergi mula lagi? Oh, tak ada pergi lagi. Dia bayar tak pergi dah. Berapa saya pergi hari tu lagu mana di Taif? Tak ada pergi juga. Oh, kita tanya orang tak ada pergi. Noyak ke mana? Haa, kita masuk. Kalau rasa boleh masuk, ya ada pintu dia, okey? Ya ada orang jaga. Ada-adanya masuk tak boleh. Pergi di sejik dia tu, eh? Ya Allah, ha, dengan keberkatan Syekh Daud, dengan keberkatan Ibnu Abbas, dengan barakah yang akan bui kepada Ibnu Abbas, dengan berkat yang akan bui kepada apa? Kepada Ibnu Abbasnya, Syekh Daudnya, hadis. Akan bagilah kepada aku ni sekian, 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 sekian. Itu tawassul. Ya kita minta ke siapa tu? Minta ke siapa tak bila? Minta ke Allah, bukan minta kita. Bukan minta ke Ibn Abbas, bukan nak minta ke Syekh Daud. Dengan berkat Syekh Daud, berilah kepada aku ya Allah keberkatan gatik. Minta ke Allah, bukan minta Syekh Daud. Hak demo dia tak sahih, minta ke Syekh dia tak sahih. Minta kerana dia makhluk untuk kita juga. Minta ke Allah, tapi tawassul dengan dia boleh. Ni supaya kemarah, supaya duduk kemarah. Apa saya minta hujan lah, ke mana ada kemarahan? Tak ada turun lagi ke rumah ni. Sini turun lagi. Turun dah? Ha, dua kali dah. Dua kali dah. Ha, dua kali dua minggu. Ha, rumah kita tak lagi ni. Baru sekali. Ha, baru sekali. Sekali. Ha, nak minta ke mana? Minta hujan pandak-pandak. Yalah, minta ke mana? Boleh tawassul tu. Ya Allah. Dengan keberkatan sekian-sekian. Berkat orang tu, berkat orang ni. Akan turunlah hujan. Boleh. Ha? Tak apa hidup, tak apa mati, tak apa serupa ya mati hidup. Berkat teori okay, sama ya. Ha, jadi boleh saja kita tak pandai nak minta ya. Buat air badang dia ada dah senyap gitu. Dia kena minta ah. Hmm. Ha? Ha? Al-Jailani boleh, Al-Kailani boleh, Al-Jailani boleh. Ha, boleh, boleh. Boleh. Ha, tu dia panggil tawassul. Orang tak sahih, tak sahih. Kita tak ada apa, bukan minta dia, minta dengan Allah melalui dia keberkatan dia. Kita nak pergi jumpa dengan orang besar lama-lama, nak pergi jumpa dengan orang besar kita tak kenal, jadi tak minta dengan dia ni lah melalui dia eh. Bukan minta ke dia, minta dia orang besar no, melalui dia. Haa gitu eh. Hmm, pada kita orang rendah orang apa ni eh? Ada? Tak ada apa? Lana-lana? Hmm, lana. Haa, sahabat Nabi banyak minta dengan sahabat. Ibn Abbas diri dia, dia sandal dia banyak. Dia nak umar ke apa, ada eh, ada cinta buat apa. Haa, dia kalau tu bila nak tengok kitab Jawi, tu bila beli kitab Masalah Ugamu, ni jilid orang Indonesia buat. Masalah Ugamu, ni jilid, satu jilid besar ni, tebal ni. Ada semua, tawassul, tawassul, semua, ya mazhab Syafi'i. Ada semua-semua. Nama kitab Masalah Agamu. Haa, kita beli masa duk ponok 30 tahun lebih dah. Masa kita tu lah. Ni gilik, ni buah. Ada lah ni. Dia buat tawassul. Dalik, cenduk tawassul. Kedai ada. Haa, kedai apa? Kedai jual kita ada. Haa, kedai besar-besar sikit. Kalau tak ada, sang tani boleh. Haa, cenduk tak ada. Orang tak ambil je, tak ambil lah, tak sel je kan. Nak.
habis. Wal iyaza billah, wal iyazu billah, wal iyaza billah. Demikian lagi tidak sah iman dan jadi kufurlah di sisi Allah orang-orang yang tidak peduli kata ada, tak kata tiada pun tak kata, ada pun tak kata, tak ada pun tak kata. Bahkan semata-mata senyap ada ke? Tak ada ke? Tak kata. Orang ni pun susah jalan juga. Dia tak tahu lah, kafir selalu lah. Ada ke Allah? Tak tahu. Ada ke? Tak tahu. Tak ada, tak tahu. Mereka kurang. Jadi lah. Adapun pada zahir dihukumkan Islam. Zahir? Zahir hukum Islam. Zahir lah. Menggapak dia Islam. Mok dia Islam. Zahir Islam. Ni dia panggil kufur di sisi Allah. Hakikat kafir. Zahir Islam. Oh. Tapi di hujung-hujung akhir zaman ni ada tak bila. Jadi nak cerita jadi luah doa. Luah yang masuk lagi ni luah kau ni. Ada lah kena tukar agama belana ke kita. Itu dia. Payah. Payah lah. Banyak orang. Dua, tiga orang ada apa. Dua, dua ke tiga. Orang tua lah mari. Jadi anak dia lah. Dia susah hati dengan anak dia. Jadi maknanya susah lah. Nak duduk Islam susah. Banyak tak boleh tadi. Tak boleh hak ni. Tak boleh. Hak ni. Tak boleh. Hak ni. Tak boleh. Payah. Hidup luar agama lah mudah. Tapi lah ni tiba-tiba kata ada lah. Ada. Ada. Minta la. Oh, minta nak amla ni Islam. Tak sih. Oh, bilangnya pengelalah pengelang ngaji. Mantap sih Islam. Tu dia. Ada sungguh. Ha sungguh, ha sungguh dia. Ada sungguh. Tu dia. Kena orang kita bergerak dia. Gapo la Islam. Sekak jahat tu jahatlah tapi la Islam ni hebat lagi. Tak ambuh pada Islam. Lepas tu nak hukumlah mana tu tak tahu. Tu. Tu dia. Dia tak ada berasa apa. Dia berasa kata. Dia berasa tak ada apa. Yalah. Tu dia buat iya. Sabit tu tak say tu. Sabit ya ugama ya tu. Ya ugama ya. Dah kita asah kita kurang berwirak. Ya tu ya tupu. Kau tupu kau ni pih. Okey habis. Lagu tu lah. Kata dia. Sahabat dihukum Islam jika ia berasal keturunan Islam maka wajib atas orang hidup membicarakan kematiannya apabila mati ia. Ia mati kena cara sebab hakikat yang kita tak tahu tu lah. Kalau dia kata tu lain misal bak tak semaya bak tariku solah ulama dah faham gana tak semaya kata hek Zaid malah tak ada arah lah malah sungguh. Kita ni malas semenjak tu nenek lagi malas. Semayah malas. Tak boleh lah. Malas kena semayah lah. Kena kodol. Malas. Cuba jawab sikit hukum lagu mana tadi. Hukum dunia atas pemimpin. Orang tu hukum dibunuh dah. Kena bunuh dah orang tu je lah. Bagi buku lagi tak baktariku solah. Itu bit dua. Kaslan dengan amdan. Ingkaran so lagi. Kena bunuh. Tapi bunuh dia tu. Bunuh dia tu. Ya bunuh. Lepas tu pergi. Wajib kemandi, wajib kapal, wajib semaya, wajib tanah di kubur Islam. Sebab dia tu Muslim pada zahir. Sebab dia mengaku kata wajib semaya tapi malah. Tak usah semaya malah. Tak ada arah lah. Tak bilang, tak email. Malah. Buku semaya sutin malah. Maaf lah kat saya. Kalau saya mati pun ikut demo lah. Saya tu saya mengaji ala qadar. Saya tahu. Kata ke wajib tu tahu. Tapi malah. Tak nak buat lah no, tak email. Pakai surah tak email situlah. Kalau saya mati pun surah tak email lah. Maka wajib kita tajihkan mayat dia tu supaya Islam. Sebab dia panggil Islam pada bab dunia. Di sisi Allah tu surah lah tu dia. Mana kita kena semayah lah mayat dia. Ni pula. Gana tak semayah saya. Orang tak semayah bayar belakang. Mu ni tak ada semayah. Demo semayah boleh demo. Kita tak semayah berdosa kita. Dia berada apa kita buat demo lah. Ada demo rajin cerga luah ni aku pergi nak masuk pakat cerga belakang oleh bakti ni panggil kita di hujung mana ni aku tu saya nak buat apa siapa tu panggil nak bela lah mula lah. Lepas tu kita pun tak boleh kata gitu tak boleh apa kata gitu kena gedak je kanya cerga belakang ni aku pergi nak masuk ni aku ni luah ni aku ni
ni aku weh saja 70 tahun burung terbang tak lepas luah apa saya ni aku weh ni. Ha, tu baru ni aku weh jahanam tu besar lagi lubeh ya, selubeh ya 70 tahun ada ke terbang 70 tahun tak lepas lagi dia di 100 tahun patut luah ni aku dia nak masuk. Ha, tu 10 banyak tambah satu lagi semayat kat demo kita dak. Haa, tu mana tak ada wajib pun atas kita. Wahyu tak ada yang kita dok. Haa, tu puak dia panggil habis. Haa, tu bokeh kafir orang tu nyata. Sebab dia kata bila nyata lagu tu hukum dunia apa? Diharakan ke mani. Tak ada lah. Dia mati harak mani, harak sumur semaya pun harak, dikebomikan pada kubur Islam pun harak juga. Catkin sebab dia kata sebab ulama dia bagi dua. Orang tinggal semaya kerana dia panggil apa? Malas. Kaslan so, lepas tu kerana ingkaron tu so. Haa, tak sebab aku lah kata tak sebab. Haa, itu Tok Bilal kata orang tak semaya dengan orang dengan iblis mana-mana mana karut mana jahat luar tu. Orang tak semaya dengan iblis mana-mana jahat seko-seko. Jawab kena tu. Pia jawab kena ramai-ramai. Orang tak semaya dengan iblis mana lebih jahat? Dia jahat kedua tu. Hak lebih jahat hak mana? Orang tak semaya. Allah, orang tak semaya lebih jahat pada iblis. Gitu. Ganon sigar terlalu tu. Hei? Ha. Dak iblis ni orang berjuruh nah dia nak lah ribu tahun duk jadi guru mereka. Ha, kat hati jawab kun main lamat. Ha, kun main lamat. Kalau dia biasa dah dengar kita dah royak jawab kena. Ha, jawabnya kun main lamat mana orang tak semaya lebih jahat pada iblis. Sebab apa? Wah, saya nak tahu juga jawab-jawab tu pun nak tahu juga sebab apa boleh kata orang tak semaya lebih jahat. Hak setahu kita nya iblis lah jahat. Ha, nak jawab ke mana tadi? Nak jawab, jangan jawab. Cuba jawab ke itu apa saya? Ha? Hai. Otak saya ingat. Ha, otak saya ingat. Eh, ha, jawabnya iblis dia tak sembah orang tak semaya ni, orang tak sembah siapa? Tak semaya ni dia tak sembah Allah. Okey. Orang tak semaya tak sembah Allah. Iblis dia tak sembah siapa? Ha, tu beza tu. Orang suruh sujud kepada Adam dia tak sujud. Dia tak sujud ke Adam, ke Allah dia sujud. Orang tak semaya pakai potong terik tak sujud ke Allah. Ha, cukup beribung tu. Jadi pada maknanya orang tak semayan lebih jahat pada iblis. Ha? Tu dia panggil apa? Cacin kata lebih jahat. Sebab iblis dia main dua tu. Iblis dia main dengan ada bukan main dengan ni. Tapi kira-kira tu lebih kurang juga. Sebab tu has wow. Allah perintah apa tak buat. Ha, dia kata aku ni api panah tanah aku lebih pada. Ha, tu dia kira lagu tu. Dia tak kena kira lagu tu. Allah perintah sujud gila. Tak, tak sujud apa. Api aku ni tanah api dengan tanah tak kena lebih tanah lebih api lah dia tak sujud tidak main situ dia dia humbi Allah juga. Kalau kita orang tak semaya ni berat pada iblis lagi. Ah, siap dia banyak orang tak semaya. Haa, jadi lah kalau kata iblis pun lah murih orang tak boleh. Haa, so lagi hak sebelah kita yang kedua pula iblis dia mari rumah Fir'aun dia mari getup itu Fir'aun yang raja yang Tuhan Fir'aun ni. Dia main getuk pintu kop. Nak masuk rumah orang. Saya getuk pintu rumah orang. Dia orang kata siapa? Siapa? Man anta? Siapa? Supa kita orang mari di rumah kita kau cidah eh. Assalamualaikum. Assalam. Ya, siapa oi? Ha, itu bela. Ha, oh, bela. Ha. Ha. Nak tahu juga kita malam-malam ni. Iblis mari getuk pintu, mari rumah Fir'aun. Oh, hebat Fir'aun dia. Hebat dia, hebat. Dia boleh kecek dengan iblis Fir'aun. Hebat sungguh. Ha. Lepas dia tanya, siapa? 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 Dia ketuk itu ni pia. Jawab di iblis kata, ada kata tu hai tanya apa? Dah mu tu hai kan? Mu tahu dengan pia mari ni.
orang tak ada Tuhan, pelong Tuhan ni. Tanya apa dah moga Tuhan, ya tahu semua. Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu. Apa Tuhan? Tanya apa? Ha. Dah eh. Ha, tu kelola kelola. Kelola ya dah. Ha, kelola apa kena dah. Ha. Dah aku nak mari tanya mu, iblis kata nak mari nak tanya mu ni. Siapa hak lebih jahat pada mu? Oh. Mari mu orang lagi, kata orang lagi. Aku nak mari tanya mu ni lah, siapa hak lebih jahat pada mu? Siapa? Bila orang kata, apa siapa? Pihak hak lebih jahat pada aku? Ha, qala, jawab iblis kata, al-hasid, orang hasad kepada orang ni lebih jahat daripada Fir'aun. Pihak royak iblis sebab ya alim. Maknanya orang hasad pada orang ni lebih jahat daripada Fir'aun. Pihak royak iblis royak sebab ya orang alim. Nama dia tujuh, alim nama dia, abid nama dia. Jadi orang hasad ni, orang hasad ke orang ni lebih jahat pada Fir'aun. Fir'aun yang mengaku dia Tuhan. Ah, tu dia. Napa nak kena tafuk kita juga tu hasad-hasad tadi. Belana. Ada kau ni? Ha, buat juga ini. Ya kalau orang ada mari, hari ni ada mari. Dia buka kedai. Bopah dia buka hak dia ni. Ha, apa dah? Dia buka kedai. Bila kedai ni buka ni hak dia tak laku. Ha, ada orang mari hari-hari buka kedai, lama kedai. Lepas tu bah dia buat dia buka ni tak laku hak dia. Lepas tu orang mari sore kata kedai katuk, dua katuk, tiga, ha, buatlah. Ada sihir tu. Ada sihir. Ha, macam-macam. Ha, dah gitulah. Ada deh. Wallahu a'lam. Huraian sifat yang pertama. Ha, hari ni malam mula tadi deh. Mula malam ni dah. Ha, dia rasa penat-penat lagi ni, tak ada boleh tidur malam. Ha, tak boleh. Ha, cukuplah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitan. Ya kalam. Ya. Wa ilal mautum. Allahumma sallim lana min khashyatik. Ya kirimatuha winu ya alim. Alhamdulillahi rabbil alamin.